Iya, cari siapa ya? Di sini ada ya? Apa benar di sini ada kosan yang kosong? Ada kok. Boleh saya lihat? Bunda! Ya, Bunda! Ada tamu nih! Sebentar! Ini sih, Bu. Iya? Bu, mau kan nanya, apa benar di sini ada kosan yang kosong? Udah penuh sih. Gak bisa, Bu, buat saya sendiri. Kayaknya sih ada sih belakang. Kayaknya saya rasain coba. Boleh kita lihat Bu? Oh, boleh, silakan. Terus ya. Iya. Mari Mas, silakan. Boleh lihat? Oh, boleh. Kamar Mas. Silakan lihat. Terus sih. Iya. Kalau harganya cocok, saya minat Ibu. Dijamin harga kosan di sini paling murah. Ada makan, ada cuci, pokoknya memuaskan semuanya di sini. Wah, kalau ada servis ekstranya saya pasti paling suka. Oh, boleh itu. Kayaknya selama kita di sini, kita kan sering menegur Kang Asep itu ya. Tapi kok dia diem aja ya? Ya juga ya. Budak kali ya? Tapi nggak mungkin. Kalau dia budak, matanya pasti ditiksa dong. Lagi kita apa nih, pasti lagi kita yang serem-serem ya, kan? Enggak lah. Nah, gue tuh bener-bener serem tau kosan ini. Iya, kalian tau gak? Gue tuh ngeliat nenek-nenek di sini. Kak? Kak? Kayaknya gak ada deh. Lumayan juga servisnya si ibu bagus. Lagi perlu lapar. Dah, makan dulu. Serem banget. Ih, bener-bener serem banget. Bener loh, serem banget. Iya, penampakannya tuh serem banget tau. Aku juga pernah mengalami hal yang seram juga. Kalau gitu, sama dong. Aku pernah juga. Lah, kalau gitu sama dong. Aku juga pernah ngalamin hal serem juga di sini. Kayak ada orang ya. Nah kan, gue bilang apa kan? Serem nggak? Serem nggak? Pasti serem. Ih, gue aja gue takut tau. Mas dari mana? Dari kamar kosan. Sejak kapan Mas kos di sini? Sudah 3 hari saya kos di sini. Emangnya kenapa?
Sebentar ya, Pak. Kenapa sih pembantu di sini tidak pernah terlihat? Tahu-tahu sudah ada. Pakaian sudah rapi. Sudahlah. Kayak ada suara orang ngomong ya. Mana Kang? Tuh, sombong banget kan dia. Lagu banget sih lo, cuma jadi tukang bisa-bisa aja. Budak kali ya? Mas, kita jalan aja yuk. Ya. Ayolah. Kosan di sini angker, banyak hantunya. Mendingan kita kabur. Pak, tolong saya sih. Ada hantu. Kok dia kabur? Kini jiwaku telah pergi. Tak ada seorang pun yang tahu bahwa ragaku terbaring di sebuah rumah kosong.